Unit Tindak Khas merupakan satu unit elit Polis Diraja Malaysia yang anggotanya ataupun operatifnya merupakan anggota-anggota yang terlatih dan berkemahiran tinggi khusus untuk menangani ancaman pengganas dan ancaman-ancaman lain juga yang menggugat keselamatan negara. Untuk pertama kalinya, filem ini menunjukkan unit Tindak Khas Malaysia lebih menonjol daripada filem-filem yang ada sebelum ini. UTK terlibat dalam pembikinan filem ini ya, supaya masyarakat di luar sana dapat melihat sedikit bayangan tentang apakah jenis misi yang dijalankan oleh anggota UTK dan perkara-perkara yang terlibat dalam persiapan dalam menghadapi sesuatu operasi. Jadi perkara begini biasanya tidak diketahui masyarakat. Jadi melalui filem ini mungkin dapat sedikit bayangan tentang apakah yang berlaku di balik tabir. Brotherhood punya keeratan tu ada. Masing-masing melindungi masing-masing. Kita tak left man behind lah. Kita tak tinggal, kita ambil tahu pasal keeratan tu kita tunjukkan dalam filem ni, because itulah yang sebenarnya di luar sana. Kita perlukan orang yang sentiasa lindungi kita, yang kita perlukan especially bila dia orang punya kerja terdedah kepada bahaya. So kita perlu sentiasa percaya antara satu sama lain. Itu sangat-sangat penting dan dia orang dilatih untuk tu. Bila kita ada scene-scene yang operation kan, when the UTK officers are divided into groups, separate groups kan, yang ada squad 1, squad 2, squad 3, cara mereka movement and all that tu memang ikut like how mereka operate in real life. Mereka dah nama UTK, so pengalaman mereka memang dahsyat. Macam saya tahu tentang UTK ni, mereka ni take down. Tapi mereka sebenarnya adalah manusia yang biasa. So bila mereka datang set pun kadang-kadang saya tak tahu adakah ini UTK ke tak. Sebab ada seorang tu datang tapi badan ketul. So these people are very nice people. Mereka ada karakter mereka tersendiri yang kita boleh actually tengok dalam J Revolusi ni. Jadi sedikit sebanyak kerjasama yang diberikan oleh Polis Diraja Malaysia dan juga Unit Tindak Khas Malaysia, kita dapat tunjukkan tu dekat masyarakat dekat luar sana. Dan kita tunjukkan mereka, ini Unit Tindak Khas Malaysia buat, ini kerja diorang. Diorang kerja tanpa kita ketahui untuk memastikan kita selamat berada dalam negara kita. Filem Jerusalem ini merupakan satu filem entertainment. Jadi melalui filem, sedikit sebanyak dapat hiburan dan juga sedikit pengetahuan.